Senyumanmu lambang tabah, sinar sebuah harapan. So yeah, With You is actually our very latest collaboration between World Peace Entertainment and also Syria Care, di mana kami menggabungkan ada lima penyanyi, di mana saya, Danish Sufian, Ismail Dhani, Haris Baba and also Kai Baha to be in this project. And this song is specially dedicated for our brothers and sisters in Syria and Palestine especially. And yeah, this song is based on their struggles every single day to stay alive and to survive with what they have in their own country. Namun kau selalu dalam doaku. The song means a lot actually, sebab it's how we spread our awareness and our kindness. This is like, bukan nak kata ini je yang saya mampu buat, tak, tapi this is one of the thing that I would do, so I do it. So buat lagu untuk Syria ni is a special song, and bagi saya kita dapat spread the awareness to people out there, which is in Malaysia. Maybe ada yang tak aware pasal what is happening, what is going on dekat Syria. So bagi saya, to make a song for the Syria, dekat Syria, is a very good thing, and I just want to spread more positivity and awareness to all of them. Which line? Bagi saya part yang the first verse, which is dia cakap, aku tahu kau tersiksa tapi dibiarkan saja. Kau menangis, kau meraung, tapi tiada pun yang menolong. Bagi saya part tu memang sedih, sebab dia macam, dia buat saya sedar betapa susahnya mereka dekat situ berbanding dengan hidup kita. And dia mengajar saya juga untuk macam sentiasa bersyukur. Like, betapa susah pun hidup kita, akan ada lagi orang lebih susah daripada kita. So always be grateful lah. Senyumanmu lambang tabah, sinar sebuah harapan. Dunia pasti mendengarmu, walau apa kau tunggu. Okay, untuk menghasilkan lagu ni yang melibatkan lima orang penyanyi, saya, Danish Sufian, Ismail Dhani, Naim Daniel dan Haris Baba. So saya rasa tak susah sangat. Orang kata senang jugalah, di mana bila saya datang recording, orang kata lagu tu dah dinyanyikan oleh mereka, dan saya rasa saya orang paling terakhir kot. Dan saya rasa sangat-sangat berbeza lah bila recording secara personal. Dia bukannya sekali disebabkan jadual-jadual kami tak sama. Hai, Assalamualaikum. Saya Mas Duangga. Lagu With You ni datangnya, dia punya idea tu dari Syria Care. So diorang approach kita untuk buat satu lagu humanity untuk orang-orang yang dekat Syria kan. So bila diorang approach kita tu, kita macam happy sebab kita tunggu peluang untuk buat lagu-lagu humanity ni dah lama, tapi tak ada peluang kan. So sekarang bila Syria Care bagi kita peluang untuk buat tu, memang kita happy lah. Interesting story about this. Actually yang music arrangement tu dah lama dah Mas Dewangga buat. Dah lama dah dia buat. Cumanya tak ada melody and stuff. So saya ingat lagi dia cakap, dia pernah cakap kat saya, dia cakap maybe we can save it for later kan. Who knows, in the future ada orang yang nak the arrangement kan. And then datanglah Syria Care Malaysia. Okay, bercerita tentang lagu With You ni, sebenarnya asalnya Syria Care mempunyai pernah mempunyai satu lagu yang dihasilkan oleh sebuah band pada sekitar tahun 2015 macam itulah. Tetapi kita mengambil inisiatif untuk menggerakkan lagu kemanusiaan ataupun mencari idea untuk menghasilkan sebuah lagu kemanusiaan supaya ia boleh menjadi apa ni, satu platform memberi kesedaran kepada orang ramai melalui lagu. Okey, jadi di peringkat Syria Care sendiri, kita telah berbincang mengenai idea ini, dan kita telah juga mendapatkan pendapat dan pandangan dari beberapa orang yang berada dalam industri
entertainment industry, dan setelah berbincang dan melihat daripada pelbagai sudut, dan akhirnya kita dipertemukan dengan saudara Omar K serta beberapa rakan beliau, Firdaus dan Mas Dewanga, dan juga kebetulan Ikhwan Fatana pun ada. So kita duduk dan berbincang mengenai idea tentang lagu inilah. Usah gusar, usah kentar, takkan jiwamu terbiar. Oh, dengan kasih sayang ini, Tuhan pasti akan menemani. My hopes for the victims, especially my brothers and sisters in Syria and Palestine, I just want you guys to know that you are not alone. We are here with you. Maybe we are not even there like physically, but spiritually we are with you guys. And inshallah, God will help you. And someday there will be some change. So saya harap kita dapat spread more awareness and positivity lagi-lagi kepada Syria sekarang. Dan I hope you guys dapat support lagu ni, which is lagu With You. Korang boleh dengarkan di semua platform. I hope that they can keep on praying and be patient with all the tests that they are given, and have faith in Allah Subhanahu Wa Taala. And also selain daripada tu, daripada semua yang nak donate untuk warga Syria, boleh check out dekat website Syria K. And also kepada siapa yang tak mampu donate, at least doa korang ada untuk for our brothers and sisters dekat Syria. Harapan saya, jangan putus asa, kami sentiasa bersama dengan anda. I will be with you, forever with you. Saya secara pribadi mengharapkan agar lagu ini dapat diterima oleh semua golongan ataupun setiap lapisan masyarakat, dan memahami mesej yang disampaikan, apa yang berlaku di sana dan apa yang perlu kita lakukan sebagai tanggungjawab kita sesama manusia, dan teruskan menyokong usaha-usaha kemanusiaan yang dilakukan oleh SyriaCare, dan juga mengiktiraf usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak World Peace Entertainment dalam membantu menyebarluaskan kesedaran tentang bencana kemanusiaan ini melalui lagu With You ini. And to the production team, all of the team lah basically, and to all of you, thank you so much for supporting With You and supporting us. Make sure to spread more positivity and love. Bye bye.